Petugas gabungan berhasil menggagalkan puluhan pelajar yang hendak mengikuti unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ke Jakarta. Puluhan remaja itu dengan menumpang sebuah truk terbuka. Puluhan remaja yang diamankan ini diduga akan membuat ricu di Jakarta. Mereka diantaranya berasal dari kota Depok dan Bogor. 37 remaja yang diamankan ini, 5 diantaranya merupakan pelajar putus sekolah, 12 remaja lainnya masih bersekolah, dan 20 sisanya berstatus pengangguran. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, 37 remaja ini langsung menjalani rapid test, 1 diantaranya menunjukkan hasil reaktif. Ada beberapa elemen masyarakat yang hari ini akan melaksanakan unjuk rasa di Jakarta ya. Untuk agenda yang dibawa bermacam-macam, salah satunya adalah penolakan Omnibus Law. Dan ada beberapa elemen masyarakat yang ada di kota Depok dan sekitarnya, ada yang di Bogor, Citayam, Bojonggede, ini juga ikut-ikutan untuk unjuk rasa ke Jakarta, walaupun mereka tidak tahu misi atau gagasan apa yang dibawa pada saat unjuk rasa. Mereka hanya ikut-ikutan dan bahkan kita curigai akan membuat rusuh. Dari Depok, Jawa Barat, Uriah dan Syifa Tribrata TV, salam Tribrata.